I'm walking away. Yeah. 5 menit 19.81 correct. Craig Ashley David, penyanyi dan penulis lagu ternama dunia, lahir di Southampton, Inggris. Sejak usia mudanya, Craig David ini tertarik dengan dunia musik. Namun karir menyanyinya baru dimulai pada tahun 1999. Setahun kemudian, ia merilis lagu pertamanya dan menjadi lagu populer di era tahun 2000-an. Sejak saat itu, karirnya di dunia musik terus berkembang. Beberapa lagunya masih populer hingga saat ini, diantaranya Unbelievable dan juga Insomnia. Berbagai penghargaan pun diraihnya, salah satunya penghargaan Music of Black Origin atau MOBO Awards. Nice, ini yang nyanyi ini bukan sih? Cukup sudah. Itu Glenn Fredly. Mirip ya? Atau itu, apa yang hipnotis-hipnotis itu loh? Bukan. Itu Romy Rafael. Selamat pagi Romy. Bukan, mirip. Habis jenggotnya juga mirip. Ini punya di Grammy loh. Dia kita loh. Ya, udah, please. Jadi sama-samakan dong. Kenapa kamu begitu menyukai si Craig David ini? Karena dia yang bisa nyanyi seperti Craig David dengan alunan yang luar biasa tuh cuman dia loh, nggak ada. Tapi sayangnya dia masih underrated. Kenapa? Jarang terdengar dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi lain. Iya, kalau kita ingat, jadi sekarang tuh dia memang udah jarang terdengar. Tapi dia nge-DJ sekarang, dia punya TS5. Jadi kalau setiap ada party, dia bikin sendiri. Tapi kita doakan semoga sebentar lagi Craig David akan menyanyi lagi. Saya tunggu. Pernah datang ke sini juga kan? Tapi waktu itu datang ke konser Java Jazz. Java Jazz. Setengah, tapi setengahnya lagi nge-DJ. Jadi pas udah nge-DJ, gak apa-apa. Dia ini ya, termasuk yang efektif dan efisien ya. Dia nyanyi gitu kan, dia manage. Jangan-jangan dia yang hadir sendiri juga. Jangan-jangan dia yang nyolok kabel juga ya. Tapi gak apa-apa, apapun itu pasti lagu-lagunya ada di rumahnya atau di mobilnya Cita ya. Iya dong. Tapi tadi dari Inggris, yang ini juga dari Inggris ya. Betul sekali. Yang ini untuk